Sepak bola Eropa. Kalau aku malah nggak pernah nonton sepak bola sini. Kalau aku malah nggak pernah nengok sepak bola sini. Sepak bola Indonesia nggak pernah. Iya malas aku. Banyak ini mafianya di situ. Kalau sepak bola Eropa kan jelas itu skill pakai taktik otak semua nggak ada duit-duitan itu. Tapi kan kita perlu juga kita dukung biasanya. Iya lah, banyak juga pemain yang merupakan cuman ya kayak tersalu ini tuh main di luar baru bisa berkembang. Nah, maksud awak gini loh, kalau biasanya juga di order aja terus keluar main-main. Dari pengalaman di luar ya. Saya suka Indonesia. Witan. Iya. Itu orang mana itu? Orang di Papua. Apa sana itu? Tak tahu aku sih. Tenggara apa? Maluku. Iya orang Maluku dia. Maluku dia. Witan Sulaiman. Suka orang itu. Sama siapa? Pertama Arhan itu kan ya, orang mana tuh kan orang Semarang kan main di PSIS kan terus dia di luar sekarang. Sekarang luar dia di Liga Belgia Korea di Korea kan? di Korea nih. K1 Korea Liga 1. Adil dari Ramdhani dia di Malaysia ya Abang. Bisa dia. Malaysia kan di situ agak naik nama dia. Aku tahu dia bagus. Semalam main sama apa? Dia sih dong kejar orang pun 0% kan. Sudah 0% kan, Bang. Hampir kalah bang gitu. Maksudnya enggak ada potongan dia. Dia mau apa? Sudah di sini parah-parah masuk aja dia bola. Dia masuk kan yang sering-sering ke sini juga. Kemarin kan posisinya dia ternyata iya.
kayak kiri dia, tapi memang skill dia bagus.